Menurut Mas Anang sendiri gimana? Repotin malah. Repotin. <laughs> Repotin. <laughs> Vokal juga ya Mas Anang nih. <laughs> Belum direm juga sih. Iya. <laughs> Enggak, soalnya menurut Mas Anang gimana? Orang Liquipedia aja kekurangan informasi. <laughs> orang Liquipedia? Orang Liquipedia kekurangan... kekurangan informasi. Waduh. Gimana Karena ceritanya? Karena namanya tidak bisa diakses atau kayak ibaratnya tuh untuk aksesnya tuh bener-bener susah gitu. Jadi kan tiap live stream nggak ditunjukin nih aset poinnya berapa segala macam ya kan? Mm -hmm. Terus? Nah, terus orang Wikipedia nanya ke gua kan, uh, ada punya koneksi kontak enggak atau enggak eh uh, apa? Orang yang bisa dihubungin manajer mungkin atau apa? Nah, kebetulan si Kak Kris kan manajer Granik uh, itu DM aku dia. Uh, dia ternyata waktu hari pertama itu Kak nggak tahu juga masalah timing. Nah, oh. kan? Nah, jelas ini. Jadi kayak, gila lo, sampai tim Liquid loh ini salah eh, beda, beda, bukan. beda-beda. <laughs> jadi kayak <laughs> Jadi kayak teman-teman di Wikipedia mikir loh, emang rules nggak dibagikan sama tiap tim atau gimana gitu loh. Kayak masih kayak nggak jelas lagi tuh rulesbook gitu. Nah, habis itu uh, ternyata di dalam discord kacau juga. Aku dikasih share-sharean kayak cuma ngeser hasil result tiap game gitulah kayak turnamen umum pada dasarnya lah gitu. Ini kayak turnamen turnamen, turnamen gitu. goceng tempurnya Bang Kule ya. Discordnya berantakan, <laughs> aset nggak ada, oops, boleh oops. teaming. Oops. Razer salah pilih kali. Ya. Yeah. Ye, yeah. Satu aja aku mau cakap. Jangan nah, ini coba coba coba, coba. Lu, ti, ti, ti. Jangan gelar di lu Tier One Entertainment. <laughs> kalau sebenarnya di lu Tier paling bawah. Tier wah. One mungkin di negara lu. Oh, <laughs> waduh. Di, di, ya, di luar tidak. Waduh, ini bold statement tapi Ini bold bener. statement ya. <laughs> Razer. <laughs> <laughs> Razer. Kalau bikin turnamen <laughs> lagi, Tolong uh, nanti mungkin uh, apa ya, lebih strik lagi lah Dalam iya. apa namanya, bikin peraturannya, bikin rulesnya apa segala macam gitu ya Kayak gitu, jangan salah pilih organizer lah Ya mungkin menurut ada, mungkin gini-gini Mungkin menurut Razer ini pertimbangannya pilih si penyelenggaranya si A ini oke okay, gitu kan Cuman pas hmm. jalan ternyata Bang Kule juga ini ya. Apa? Yeah. Eh, sebentar. Pak, Kenapa? silahkan yeah. dibaca. Nah. Oh. Oh. Assalamualaikum, selamat malam. Uh, Bapak uh, Deddy Sionader, dari Razer singapura uh, uh. Saya ingin menawarkan barangkali Razer ingin bekerja sama dengan Revival Project dalam membuat turnamen-turnamen. Tidak hanya PUBG Mobile, kita juga menyediakan semua, literally semua game yang bisa dimainkan. Kompetitif, Dota 2, League of Legends, League of Non-Legends, atau yang gue uh, yang tidak walaupun pun kita bisa Mobile Legends, Mobile Epic, Mobile Mythic kita juga bisa semuanya yang berhubungan dengan Razer kita bisa semuanya sediakan yang non kompetitif, Hago, Candy Crush, apalagi uh, Tour of Neverland apalagi uh, yang Nintendo Switch yang bertani-bertani itu apa namanya? gue gaya doang oh oke okay, oke okay, uh, Mortal Kombat barangkali NBA semuanya kita bisa so langsung aja Razer You can DMs uh, Planet Esports revival, or you can just email me, mm -hmm. and I will tell to my friend on a revival project. Yeah. Razer, nanti video ini tolong bagian ini dipotong, yeah. gue kasih ke Razer Singapura. Mantap. <laughs> yeah, 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 yeah. okay. yeah. Nah, <laughs> terus Liquipedia ini sampai ngecek begitu kan berarti ini istilahnya gimana ya, ya ada nah, ada nah. semacam pembatasan data nggak sih dari penyelenggaranya? Nah, Enggak, per um. kalian pernah lihat turni mm -hmm. yang habis game apa Gajang poinnya harus Gajang, harus, harus tunggu harus tunggu harus tunggu besok baru dapat di poinnya padahal Tony Tony atau... besar kepada ini kita Tony yang kampung pun setiap satu round langsung keluar di leaderboard ini Tony besar besok baru kau dapat leaderboard bapak dia bapak b dia, dia. dia. kalau bahasa Indonesia aja bapak kau Ya Allah. Allah, ada ada Koenru, ada Koenru. Tuh ada Koenru juga loh, kok. Ya, Aloo, Ko Ko kapan, kok? Halo Koenru. Apa kabar, kok? Mas Ger, Mas Ger. Hey <g trov: g Glass> ya Allah. Kok jangan makan malam-malam, nah, kok? Ya? Kenapa? Yo. He? Lagi kan tokan pipi, Kak? Yo, i. Uh -huh. Nah, berarti <g chess> Aralala, ya? ini, kok ribet banget ya? Iih. Jadi, poin yang harusnya langsung dikasih tahu, jadinya besok. Iya. Betul, Mas Ger, Mas Gear, ya. mau ngomong nih Mas, Ger. silakan silakan. Jadi apa, 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 apa. sebenarnya masalah poin ini tuh udah ada waktu kita uh, national qualifier juga Mas Gear. Mm -hmm. Nah di national qualifier itu kita tiap selesai round kan biasanya ada ini ya, leaderboard kan. Mm -hmm. Nah kita itu nggak dapat leaderboard sampai bener-bener akhir acara gitu loh Mas. Jadi anak-anak aku itu benar-benar ngitungin sendiri pakai kertas ditulis setiap ininya terus mereka ngitungin sih kayak kita wawas tapi masih nggak tahu di ambang-ambang gitu. Hmm. Jadi kayak kita yeah. tuh mau tahu standing pointnya kita sekarang di mana apa kita ada di atas atau di bawah itu benar-benar kayak gimana ya mas ya serba bingung juga karena kan kita nggak dikasih tahu leaderboardnya. Gue juga hmm. udah kayak ngomong ke mereka tentang kayak kenapa kok ada leaderboard disayangkan aja maksudnya kan ini turnamen lumayan gede seharusnya menurut gue leaderboard itu suatu hal apa ya informasi penting lah buat player sama manager buat ngasih tahu standing poinnya mereka sekarang ada di mana itu tapi but then again keulang lagi sampai kemarin gitu okay. ya terus ya, ya. sekarang uh, tapi udah tahu posisinya Dranix. baik dari Arof ataupun dari Dranix uh, finalnya standingnya gimana udah tahu? eh uh, di Indonesia sih. ya Indonesia nomor 2. Oke. Okay. eh, ya. salah ya? enggak <tuk> tahu ini tim standing. Oh, ini uh, tim standing. Ya uh, uh, uh. nah, Indonesia uh, nomor 2. 2. Oh iya, kalau di kolektivitas ya,

si Thailand masih pakai kode Morse empat kali apa udah ganti tiga kali sih? Wah, wow, aduh, <laughs> aku no comment. Wah, <laughs> uh, seharusnya caster PMWL kita undang ke sini ya. <laughs> si Bro Pulung tiba-tiba panas ya. <laughs> ini padahal gue mau ngempet suara gue. Besok tuh gue tuh dua event. <laughs> iya, gue juga besok. Tapi pancing terus ya, biar gue teriak-teriak gue kampret lo semua. Nah. eh uh, <laughs> Berarti ini nanti kalau dengan perbedaan poin yang cukup jauh ini akan menjadi PR bagi tim-tim yang berada di ini ya leaderboard. di leaderboard ya. So oh, uh, PR banget, PR banget, banget ya. Banget Apa langsung nggak langsung aja dikasihin aja sih itu tropinya ke Thailand gitu nggak usah main lah capek-capek <laughs> ngapain sih lu? Kan, kan sekarang udah dicabut masker peraturan timnya. Ya tetap dua ratus poin. Bedanya ya. tuh lihat noh mm -hmm hampir eh, 200 ya. hampir 200 poin. Ya? Iya. Hampir 200 poin no. Eh, betul juga. Nomor empat juga yang uh. jadi organizer malah terpuruk gitu kan lu mau mau, mau main apa lagi, <laughs> weh. <laughs> Filipin. Oh. Wow. Lu mau strategi hmm. apa lagi? Enggak bisa lu nih dari Thailand kurang jago tim lu. <laughs> Oke gile. tadi sangat disayangkan. Gak ikut ma di kol, gak ikut, Malaysia jadi gak lolos ya Iya Malaysia sangat sekali jadi gak lolos ya. Uh. Satu tim I itu poin satu tim bukan dua tim. Oh iya, satu tim, benar iya, juga kata Boika. Kan? Wow. Karena tahu. main Arof <laughs> doang ya. Iya, itu Arof uh -huh. doang loh. Kamboja, apa ini aja ya, Gak ikut. gak usah ikut lah, kasihan loh Kamboja ini apa-apa. <laughs> Sorry Kamboja, gua <laughs> ya, <buat laughs> melihat performa aja ya. gitu loh. Capek-capek ya. gitu loh. Mending latihan dulu ya, Bener. buat turni berikutnya. Benar. Arof di ranking 8 loh padahal, uh -huh. dengan 116 poin. Enggak, Mas Ger. Ya, Mas Ger. Uh -huh. Sebenarnya sangat disayangkan katanya kan event ini perasi game. Gue cuma ngebayangin kalau si game masih kayak gini mendingan gak usah deh. Oh iya jangan. Mm -hmm. jangan. jangan, jangan, jangan Mer Merosak-merosakan merosakkan merosakkan nama e-sport kalau dia orang buat macam ini tuh. Kita dah ini. memperjuangkan ya, ya. e-sport. Nah. Ini mereka buat nah, rules lagi, yang macam Hahaha <laughs> 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 suka ini, waduh, vokal ya. Al, ya. tapi <laughs> emang bener sih, emang bener sih. masuk masuk mas gini gini, uh, lu purpose bikin turnamen dengan timing aja itu banyak orang yang akan bertanya-tanya. betul, betul. gitu kan. apalagi tiba-tiba gini, tiba-tiba udah nih timing ya kan. biar kata si pencetusnya malah kepleset sendiri, berarti kan kelihatan kurang jago. betul. Dong. nah terus tiba-tiba dicabut lagi. Nah itu kan secara mental teman-teman kita yang bertanding di sana Baik timnya Boyka, timnya Vivi dan juga tim-tim lain yang memang dari awal menolak hal-hal seperti ini Apalagi ada rematch, nih final nih Mending lu berangkat deh ke sono <guruh> So Boyka, for final maybe you should go to Manila or somewhere In Philippines. The, the, event held. Yeah. So ketika mereka minta rematch, alasan apa lagi nih kalau umpamanya nih kalau bak parasut lagi nih. Waduh. Waduh. Berantem aja mas, sudah yeah. mas. Ya bener sih berantem sih kalau gue sih gue berantemin sih. Gelut sih. Ya. Gelut. Nah. Udah mau apa? Negara orang wih. Wih, gak ada takut gak ada takut takutnya aku boyka, <laughs> gak ada takut takutnya aku berantem di, gak gak aku. Berantem di negara, <laughs> gak, gak ada takut takutnya aku berantem di negara orang itu gak ada takut takutnya aku. Aku pernah nyasar di Taiwan, polisinya yang iya. nyamperin aku. Hmm, terus? Ya, ya, kinjala, kita ya. memang enggak. <laughs> <nunggu kinjala. laughs> tapi tapi atletnya kita nanti jadi ancaman di negara orang. Ya nah, hmm. kasihan mana. Jadi juga, ya. kemarin kita sempat tempat kasih ini sih Mas dari Dranix itu why we tetap apa ya? Pada akhirnya kita tetap oke okay lah, kita jalanin aja sesuai kemauan hmm. dari organizer adalah karena kita ngerasa di sini Ya benar, kita mungkin secara nggak langsung nggak etis saja ya kita main timing-timingan kayak gitu. Mm. Tapi but then again, kita sebagai manajer, kita sebagai um, apa ya, sebagai orang yang bekerja di dalam tim yang punya anak-anak di bawah kita, mm. mereka juga punya mimpi dan Betul. one of their dreams adalah oh, ya bawa nama negara mereka di kancah-kancah nasional seperti ini. Jadi ya yeah. menurut gue sangat disayangkan karena mm. ini benar-benar conflicting banget buat manajer-manajer seperti kita karena kita ngerasa In at one point ini enggak profesional tapi at another point ya anak-anak kita harus main dong gimana lagi betul. this is their dream betul keputusan teman-teman oh. untuk tetap bermain itu bagus banget karena di sini bukan tidak mungkin kesempatan untuk bertemu dengan tim-tim dari luar negeri itu kan sangat jarang sekali betul. kita selama ini dihadapkan dengan masalah infrastruktur pokoknya kalau kita mau bikin turnamen yang melibatkan tim luar negeri entah pingnya lah entah apalah terus bagaimana cara mengundang lah apa segala macam kan pasti akan menjadi sebuah uh, obstacle tersendiri Betul, ya. tentunya. Nah, nah, begitu ada kesempatan kita gabung, kita tanding oh. dengan tim dari luar negeri, datanglah peraturan timing-timing gampang ini kan. Iya, obstacle nah, baru obstacle lagi, obstacle baru <laughs> lagi gitu iya. loh. Eh, gitu. Mas Bapak dia. Tolong. <laughs> tier 1 bikin apa nanti di Indonesia kali ya? Heeh. Iya. Oh -oh. Kayak gitu. Okay. Padahal ini udah mau deket-deket ke PMWL. PMWL. Betul banget. Kalau menurut lu nih, Mas Anang, ada kode apa nanti oh. diciptakan oleh tim-tim dari luar nih? Kenapa kenapa ulangin lagi? Untuk PMWL nih, kira-kira bakal ada tercipta kode-kode baru kah? Gitu kan? Seperti yang lu sebut tadi, ada kemungkinan-kemungkinan kayak gitu ya. gak sih? Kemarin sih lihat di live stream ada yang tiga kali empat kali, cuman gue belum begitu nyatet sih kayaknya masih empat kali. Masih sama ya, berarti mas Anang ya? Masih sama. Masih sama. Masih sama. Uh, itu kodenya kayak gimana? Nembaknya dor, 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 uh, gitu. Atau nembaknya dor, 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 gitu. Asik ya bisa begitu? Ya. gue dapat laporan match uh, hari kedua masih banyak yang timing soalnya MA Masih banyak. Nah itu yang gue heran. Anak-anak gue juga kayak ya ini mah pada akhirnya mau timing gak timing sama aja kita sama aja dirugiin dong udah dari kita hari pertama nggak tahu boleh timing mm. anak anak gue itu kayak pada bingung kayak ngecek gue semua gitu mas kayak iya sih kita tadi udah ngehantam nih satu tim kan empat orang ya mas ya udah dimatiin enam kok muncul dua lagi waduh gitu. aduh. berarti <laughs> itu namanya kamu sebentar itu namanya kamu tanding melawan faramis faramis kalau mati nongol lagi setannya itu wih, Enggak masalah. Hari, itu, hari mas. kedua timingnya dicabut di di proses enggak itu kak? Nah, yang tim team, tim team, timing. Mm -hmm. Kalau mereka yeah. masih melakukan timing ada kayak warning kah pemotongan nah, juga, poin atau kah? Poin atau mm -hmm. Ya kalau ada. Kata katanya apa? ada tapi aku lihat tidak Sama ada. Aja poin kan? point, mm -hmm. Gak ada tolak. Sama aja nih. Mm -hmm. Oh. Iya. Oh. Oke, okay. nah okay. ini kita lihat mm -hmm. ada apa namanya screenshot terusnya yang bilang encourage ya coba kita tampilkan ini. coba yes. kebaca, cocok. ini co co dia. Yeah. <laughs> so in hindsight, <laughs> teaming in bomb -bomb. Top countries. per country is encourage. teaming per country is encourage. oke, ya 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 ya. oke, ini ya. betul. berarti. ranking in the final stage will also determined by the aggregate score of both teams mm. from the same country. so winners will be awarded by, by country. country. Oke, okay. semangatnya memang negara, nation pride. Kemudian tadi bener, -bener kata uh, Kak Vivi bahwa saya hmm. di awal encourage berarti kayak di push, ayo lu pada timing gitu kan? Se hmm. Gini ya, gue gue uh, gua lebih menyoroti ke pemilihan gamenya sih. Hmm. Jadi kalau memang mau timing, itu dari awal seharusnya bukan PUBG M yang dipilih untuk menjadi hmm. tema dari Razer Southeast Asian Invitational. Seharusnya Harvest Moon. Apa? Harvest Ragnarok <tuk> mas. Ragnarok. Rek Ragnarok Rek bisa. Ragnarok. Iya kan? Possible timing bisa. Antar guild dari mana? Betul. Possible atau RF. Perang bangsa langsung Perang bangsa langsung buku-buku nah. Kayak gitu. Kalau PUBG ya nggak bisa lah. Ngepron bareng, satu benderanya warnanya apa, satu bendera warnanya apa, jalannya bareng banget indah banget kan? Sekalian aja ada back songnya tuh gali dan Ratna <laughs> mengikat janji, janji setia kayak gitu, sehidup semati sampai chicken kayak gitu ya. Lucu, dia, dia coba ubah konsep battle royale. Nah, dan sekalipu, se sekaligus mereka merosakkan game yang tension bikin ini uh, Nah, kita udah ada kedatangan narasumber lagi nih. So we have a guest now. Uh, orang Thailand kok di studio. Di studio. Kapan, <tuk> di, 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 di protokol <tuk> baca lo ya. Kambing juga nih orang-orang ini. Di studio. baca, oh, suruh masuk. Iya. Sini sini sini. Nafai, kap. Lah kap Sini. Nopai. sini. Nopai. 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 Nopai.